pada tanggal 1 November lalu. Salah satu satelit milik NASA yakni Aqua Satellite lewat di atas perairan Indonesia dengan teknologi canggih bernama Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer. Satelit ini berhasil mengabadikan gambar asli dari perairan Indonesia dengan ton warna yang presisi. Kebetulan satelit ini berada di atas Selat Lombok. Dilansir dari situs resmi NASA, gambar tersebut memperlihatkan Jawa Timur ditutupi oleh awan tebal dengan bayangan sinar matahari di seluruh permukaan laut. Namun yang unik dari permukaan laut yang tak tertutup awan adalah warna lautnya yang perak. Permukaan berwarna perak ini muncul karena fenomena bernama sunglin, sebuah efek optik yang disebabkan oleh pantulan layaknya cermin dari sinar matahari dari permukaan air yang ditangkap secara langsung oleh sensor satelit. Efek sunglin ini sedikit banyak tak memperlihatkan warna asli dari laut yang tentu jika didekati akan berwarna biru. Namun karena fenomena ini, ada beberapa hal yang bisa terlihat meski biasanya satelit tak pernah menangkap berkat sunglin. Gelombang yang diciptakan oleh pergerakan arus di laut jadi terlihat. Jika Anda amati gambar tersebut, terlihat di atas Selat Lombok yang menghubungkan Bali dan Lombok. Terdapat sebuah gelombang melengkung yang bentuknya seperti lambang Wi-Fi. Hal ini terjadi karena Selat Lombok adalah lorong sempit yang menghadang aliran air dari Samudra Hindia. Pasca terhadang, gelombang berbentuk unik akhirnya tercipta dan NASA berhasil mengabadikannya. Sumber merdeka.com.